Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Hari ini tanggal 19 Maret tahun 2023. Oke teman, langsung kita lantai dengan review jantana PO. Sapi agak tinggi teman-teman, tinggi dalam kisaran 150 lebih. Oke, kita tanya harga dulu yang sebelah sini. Lagi dinego teman-teman, tapi belum tahu lagi berapa dia nego. Lanang tapi megilan Pak Emet, Pak Pintan, Pak. Lawi. Oke, mantap sur. Langsung sama langsung dewi. Harga tawar 25 juta atau? Lagi di nego dengan bos jagal teman-teman. Harga tawar 25 juta. Ini loh sampean ora kake wong langsung masih persediaan korban teman-teman, jantan super. Oke, langsung saja kita lanjut yang sebelah kanan. Yang sebelah sini harga 18 juta lebih teman-teman, tinggi dalam kisaran 150. Baik, Ahmad pinter baik. Kira saya sempat. Harga tawar 13 juta teman-teman, seperti ini. Badannya gemuk. Tinggi dalam kisaran 120 teman-teman. Masih pedetan lagi teman-teman. Kita geser ke sebelah kiri lagi. Pak Amit pinten Pak? Non? Pinten? Dukungin jaringan semerah pergini. Oke. Belum tahu harga lagi teman-teman. Sapi dalam kisaran tinggi dalam kisaran 140. Ini mungkin tebakan saya dalam kisaran 16 jutaan teman-teman. Saya tebak saja kurang lebih seperti itu.
Masih di hari yang sama teman-teman, tanggal 19 Maret tahun 2023. Sapi jogrok. Kalau dibuat kurban harus dipelihara lagi teman-teman. Sapi ini kurus. Iya bos, kabar bos. Sapi lumayan tinggi teman-teman, tinggi dalam 145 cm, belum ada 150. Oke, langsung kita tanya harga dulu yang jogrokan. Masih, Ahmed masih, Peter masih. 15. 15. Gimana suara Mas? 15 juta. Murah teman-teman kalau ini harga 15 juta. Badan tinggal gemukan saja. 15 juta masih bisa nego teman-teman. Oke teman, langsung saja kita lanjut ke sebelah kanan sini. Pak Ahmed, berapaan Pak? Ya, 14, 15. Sini berapa? 14, 15. Terima kasih Pak, infonya Pak. Oke, kita review dari belakang teman-teman. Yang sebelah kiri harga 14 juta teman-teman. Yang tengah sana harga 15 juta. Harga masih tawar lagi teman-teman, masih bisa nego. Nah, seperti ini harga 14 juta. Masih pedetan lagi teman-teman, belum koel lagi. Tinggi dalam kisaran 130. Tinggi rata sama teman-teman. Dia selisih di kaki saja teman-teman, yang sebelah sini kaki agak kecil dan ada bengkoknya yang depan sana. Untuk yang tengah harga 15 juta, kaki-kaki bagus. Dan dia ada selisih tinggi dalam kisaran 5 cm teman-teman. Kaki-kaki bagus yang tengah sini. Yang sebelah kiri kaki agak bengkok. Yang sebelah kanan sini harga 13 juta teman-teman. Masih pedetan lagi dan kurus. Tinggi dalam kisaran 120 cm lebih lah. Oke teman-teman, cukup sekian dulu video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.